Tanggul Hek Jakarta Timur jebol, warga Kampung Makassar Jakarta Timur terpaksa harus dievakuasi. Banjir di sejumlah wilayah Kampung Makassar Jakarta Timur pada Rabu 3 April 2024 malam. Banjir tersebut mengakibatkan warga harus dievakuasi untuk mengungsi ke tempat YG lebih tinggi atau ke tempat yang aman karena ketinggian banjir sudah mencapai 2 meter. Sebagian warga RT 01 RW 05 sudah dievakuasi ke Gor Makassar Jakarta Timur. Untuk RT 10 RW 04 sebagian sudah dievakuasi ke Musola Najatul Abidin Kampung Makassar. Dan sejumlah RT RW sedang dalam proses evakuasi pada Rabu 3 April 2024 malam. RW 4. Aman. Aman, aman. Aman. Aman Pak RT, apa nih? Ya, aman. Pak RT kita ikut turun tangan mengevakuasi warganya. Evakuasi warga RT 10 RW 4. Luar biasa. Kan di dalam lagi mau kelelep lagi nih hampir-hampiran. Laut mana sih tadi sampai kapal jatuh lagi nih? Dalamnya masih dada ini. Bang, ambil urusan aja bang ya, jangan ke tengah-tengah bang. Iya, makanya tadi kita nyebur. Udah nih, jalan. Ayo jalan. Kamu telepon 2G lagi. Telepon 2G lagi. Kata bang kos, kalau mau. Udah naik semua ini? Belum. Nanti jadi gelap. Udah enggak apa-apa, ikut aja enggak apa-apa. Bah, gelap gak semuanya. Apa-apa. Biar matiin benar. Biar matiin lampu ininya. Biar konslet, biarin, takutnya konslet. Jangan lupa subscribe ya.